Waduh, bannya nggak ganti rally lagi. Susah ini. Aspal over sih. Gua bad feeling di sini nih. Gue kira ini jalanan aspal tadi. Rupanya tanah. Tahu. Ya, tapi dibikin mix Horizon itunya. Ayo Wi, semangat Wi. Wah, ini lumayan sulit ya lawannya. Ada gaspol semua. Mereka enak pakai ban rally, kita ban stok pakai. Jangan, jangan, jangan. Gak sanggup ngejar fit ya. Kayaknya gue udah bilang nih, mereka mobil lu kayak orang gila. Itu kalau lu cuma mobil dari 50 km per jam. Duh, kacau. Belakang gue Supra ini ngebuntutin gue dari tadi. Wah, kenapa fit? Kenapa fit? Enter mobil gue. Kacau, kacau. Beneran kacau lah. Abangnya tinggal jalan dua. Awas, awas, awas. Ish, 50 poin bedanya, 50. Kita yang menang kalau cuma beda 50. Oh, kejar yang dua-duanya. Kejar, Finn. Di tikungan tuh harus hati-hati. Terabas, terobos. Terobos aja. Yes, dapat 1000. Ya, kita kan menang ya, menang. Kita. Menang. Ya? Udah aku lewat tadi. Ya udah aman. Hampir, hampir. Kalau di akhir itu adrenalin naik. Bahaya kalau banyak, apalagi jalanan tanah. Wah, ban ini. Waduh, ngeri. Salah gua. Waduh. BMW gua bener. Endingnya bener ke papa. Waduh. Waduh. Belum apa-apa udah nyerah. Lihat mak aja udah nyerah.
Tapi BMW gua ada ini, ACC-nya bagus banget. Hajar, hajar, hajar. Ini gua kabur dulu nih. Aduh, minggir, bos, misi. Aduh, ini ngeri. Punya karisma satu, Pak. Parah. Apa tuh? Kawatin gua, Pak. Bukan. Oke, okay, oke. Okay. Enak juga pin ini ya, padahal ban stok lo, bukan ban rally. Wah, ini hati-hati. Untung bannya enggak licin. Waduh. Ada apa di belakang? Lihat. Mau. Wih, tikungannya ngeri. Ngeri. Kayaknya udah nempel kita loh. Jangan dikit po. Oh. Kayaknya udah ngejar kita nih. Maju fit. Kalau bisa ngejar gue, maju aja. Wah, stick one aja depan. Matamu. Matamu. Beneran ngerti ya. Kayaknya udah minta di bawah kita. Oh, ini paling ngeri ini, woi. Siap ya, langsung dere. Wedi. Bapak ada di kuka. Segitiga loh kuka. Udah patah bedah. Ah, depan finish. Finish. Langsung home stretch. Matamu, boskin. Matamu. Woi. Kenapa soalnya? Udah menang. Kenapa itu kok turun? Gua belok. Kelewat ya. Aduh. Kira kita jadi menang. Wah, jalan. Gua mau udah bener high speed tuh. Gua lupa ngerian dikit. Kebablasan gua cek poin nih. Ya ampun, dapat klakson doang. klakson doang. Ya. Aduh. Gua minggu depan, gua baru berapa hari? Gua. Yang raka ke Bennett itu soalnya ngecit uang. Masuk 400 juta. Yang kapan? Yang raka kerja empat. Kerja empat raka empat uang 400 juta. Tapi XP-nya banyak sampai bintang 10. Oh, makanya makanya nggak bisa online. Bennett-nya itu gara-gara yang dimasalahin tuh uangnya yang 400 juta. Masalah. Wah. 400 juta. Terus akun gua kan gitu juga. Ah. Tapi gua duit cuma kali 50 juta. Sopat juga. XP-nya sampai bintang 5. Gak kena. Uangnya banyak tapi nggak sesuai level ya. Nah, itu yang di Bennett itu akun Xbox-nya apa apanya itu? Akun Xbox yang Forza 4.
Nah ini kan berarti ini yang ini mah normal ya, yang limanya ya? Iya normal, seharusnya normal. Tur kejar yang nomor satu, licin. Licin. Kecuali kalau main sendiri. Main sendiri udah susah, lebih susah lagi. Tapi nggak main sendiri sih kalau event ini. Pasti ada orang lain yang masuk. Gak ada, saya pernah main sendiri. Hah? Pake yang sama orang tuh yang horizontal. Yang susah. yang cuma itu yang kayak main overload apa itu yang jadi zombie-zombian. Oh itu. Linkrod. Ibannya bukan bagai lagi. Iban stok glitch. Nah, itu apa ke bandetnya permanen apa gimana? Mana itu? Kalau nggak ada pemberitahuan, biasanya nggak permanen sih. Ini permanen aja. Lihat gila dari apa history band lewat Forza Motor. Main. Kenapa trivi? Gara-gara yang wah jadi bantal. Ini dorong. Jadi itu kendaraannya awalnya gara-gara uang ya. Gara-gara uang. Levelnya enggak. Levelnya enggak sesuai. Uangnya kebanyakan. Enggak bu. Sorry. Enggak, kok uang. Levelnya enggak pernah. Nah itu kan tadi di grup aduh ada yang itu ya nyebar kit ya kayak nawarin kit itu yang di komentar. Oh iya itu trainer sama juga kayak cheat engine itu teman. Cuma kalau cheat engine kalau Forza pasti ketahuan langsung ketahuan cheat engine itu. Trainer kan basisnya dari cheat engine itu cuman tampilannya aja loh. Iya, tapi kalau langsung dari cheat engine-nya pasti langsung ketahuan. Kalau ini butuh beberapa hari baru ketahuan. Trainer baru itu. Cuma kayak cheat engine di YouTube banyak. Kitnya itu cuma yang mobil gratis, makanya gue nyari uangnya dari jual-jualin mobil. Lelang beli gratis dijual itu beli. Kan yang dicari kan sesuatu elemen tuh yang sama Jesco kan. Gue jual-jualin, layoutnya gedein, bitnya kecilin, biar pada rebutan. Mudah-mudahan ya, memang salju. Malah hujan ya di sini ya. Harus pakai ban salju. Atau bawa lampu. Ini kan Meksiko bukan Amerika ke atas itu nanti jadi TC 2. Masih mending TC. Kalau ini parah. Saljunya licin kali kalau Forza itu. Misi dibantah pak. Licin jangan licin waduh sepoi lu normal gua apa pun kayak jam belokan aduh hancur dah spoiler ditembus. Apa
apa gimana? Gak ngeblink, cuman musuhnya belokan tapi kenceng gitu loh. Ini hati-hati. Memang setiap kali belokan gak boleh nganggep ya. Waduh, terbang saya kebalik. Bisa gitu. Kenapa guling-guling disenggol lah nanti. Ih, masa round 2, round 3. Ini sprint. Sampai kebalik dua kali gak itu gua normal apa tapi cuman diem. Waduh, hati-hati NPC nya ngeri. Aduh, di body dah. Wih, tikungannya ngeri. Forza Topshop-nya reset nggak sih? Kalau ganti season? Nah itu nggak tahu. Biasanya nggak reset itu, tapi kan belum ada seminggu ya Forza Tornado kan? Baru juga bisa dibuka, baru bisa dibuka sekarang Forza Ton. Di update-nya gitu kata. Baru dibuka juga. 50 CR. Dapat kredit 50.